Assalamualaikum. Baru nak masuk lah, baru biru. Memang Alhamdulillah bulan ni busy sungguh. Tapi tak mahu komplain lah kan ha? Alhamdulillah rezeki kan. Buat apa kita nak komplain? Okey lah lepas raya semua kan. Raya pula raya lagi ni. Semua apa PKP dah berubah jadi PKP. Tadi baru tahu kami punya business partner habak tadi Datin Ida kata PKPP. Oh, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Okey, baru tahu nampak tak duk sibuk wahara. Hari ni tak ada nak buat apa. Lepas tu Datin Ida mai hantar tadi business partner kami mai hantar segala jenis apa? Kurus slim. Alhamdulillah dah kurus dah. Jangan nak tengok selalu sangat, sat lagi dia muai. Mak mentua buat apa duk pack bag lepas balik hari Sabtu ni? Apa? Hai, Sebe. Hai, noodle. Which noodle? The one that one. She give, but I have to cut small. The one. Oh, not cook like that. With the soup. Huh? With the soup. Still dry. Yeah, but we have to put the soup. Like a soup and then you cut small, feed her. If like that, it's not like that. It's like us do the soup. Ni, budak susah makan. Isabella, say hello. Hello. Baru lega demam semua, apa semua. Hello. What happened? So, sambung balik. Because it's old. Because it's not no gluten. That's why like that. The bread. She rasa dulu. Nice, right? But it's no gluten. No gluten means no, what you call it? Dry. Yeah, it's very dry like that. Less sugar. It's no sugar. Okay. Sat lah duk haru kat dapur ni. Kawan kami main hantar sangat banyak. So kami pun ala-ala macam okay aku masak je lah. Laju-laju nak cepat. Sebab hari ni ada apa tu? 20 minit workout dengan kami kat IG Live. 5:30 sat lagi. So dah ambil kami main apa kata dia try buat. Aku tengok lah apa dia buat noodle tu. Dia buat noodle cream macam tu. Memanglah bukan budak-budak takkan makan lah. Dia kena ada soup. Kenapa kan? Dia ingat agaknya makan macam tu. Kekadang kan? So, itulah. PKPP. Gitu kan? So, semua orang dah macam boleh keluar lah. Kalau kata ni tak ada apa-apa sangat kawalan. But still kena ikut SOP lah nak. Nak pergi running ke apa ke. Kena ikut SOP. Buat keluar anak ke apa ke. Pergi taman tak apa. Ikut apa yang patut. Semua kena jaga kesihatan. Kena jaga diri. Kesihatan yang utama. Immune system kuat kan. Yes, Zumba petang ni. Nah, pukul 5:30. Lepas tu kami buat nanti Zumba hari Sabtu dekat Zoom. So kami tak buat live kat IG dah. So siapa nak main yang Zoom tu kena DM kami. Kami bagi link. DM kami dengan phone number. So senang kami masukkan hampa dalam grup Zumba kami dekat WhatsApp. Tu dia orang Langkawi tanya masak apa. Kami kan dah ada banyak sangat sayur. Hampa tahu kami buat apa. Kami nak buat ni. Bihun wholemeal. Bihun wholemeal ada. Okay. Mana tu plastik dia saya akan tunjuk lah. Bukan nak promote. Depan tak bagi kami promote pun. Kami sajalah share kan. Untuk semua kan. Saya guna plastik dia. Plastik. Dah buang ke mana. Tak tahu. Ada langit. Ni dia brand ni. Brown rice. Nature Quest. Organic. Low in fat. Cholesterol free. So, kami dapat banyak sayur daripada Camera Highland. Datin Ida ni dia rajin kan. Kami punya business partner yang apa tu. Orang dah kurus banyak kan. So, mereka, ya Allah, kami tolong seikhlas hati . Ni sambil duk cakap orang Langkawi seorang lagi. Cik Nora kita, ilik kita. Kami lunch roti wholemeal je ni. Malah shake mereka tak tahu. Kami dah banyak dapat sayur ni. Aku buat bihun tu. Botau pisang tu semua sayur dalam tu. Habis cerita. Goreng apa. Rebus ayam naik. Tomeh ayam. Jalan. Nak laju-laju. Sebab minggu ni akan kelang kabut sikit. Sebab papi mami dah nak balik kan. So mereka balik Sabtu ni.
So kami both tahu ikut suka aja apa kami buat. Janji jalan masuk. Kan ah? Ha, so itulah raya ni. Bila tiba hari raya, kami dapat banyaklah mesej, orang mesej yang mana single parent, single mother, yang perempuan-perempuan, wanita-wanita yang original yang ditinggalkan, yang dapat masalah macam-macam dalam perhubungan, apa ni, yang ditinggalkan lebih perit daripada yang meninggalkan. So kami pernah cakap benda ni dekat video kami, salah satu video ni. Hari ni kes dia sebab tak ada nak rakam video, main lah duk cakap kami sambil duk masak. Baru nak lunch, baru nak masak. Sebab alhamdulillah surat sambutan yang sangat hebat dalam Diva Kurus. Alhamdulillah, dan dah kami dalam masa yang sama untuk Diva Kurus ni, bila dapat sambutan yang hebat ni, kami dengan geng-geng elit kami, kami buat Diva Kurus Prihatin, yang mana we give back to our society. Ini tak semua orang lah, sebab kami dapat banyak sangat mesej yang minta bantuan, tapi mereka ni bukan bantuan yang sebenarnya. Tak tak? Scam. Kami tak sebut negeri mana ke apa semua. Sekejap ada pula rasa hati ke, ter-ter ke, sekejap tak mana. So kita faham lah, ramai orang hilang pekerjaan. Yang mana yang couple kita nampak okey bekerja, tapi mereka hilang pekerjaan, anak tak boleh nak minum susu dan sebagainya, tak ada pampers, especially yang ada anak kecil lah kan. So kami bantu dengan memberi yang apa mereka perlukan. Kami tak bagi cash. So kami ambil kami ambil keuntungan kami daripada Diva Kurus, minimum RM10 semua ahli kami. Lepas tu kami sedekah pada mereka yang memerlukan. Ramai orang susah lah ni yang hilang pekerjaan ni. Dalam pemulihan PKP ni kan, banyak lagi yang kita kena tengok yang orang lain yang perlukan bantuan. Jadi kami rasa macam okeylah, tak apalah, Diva Kurus ni dapat sambutan. So apa kata kalau sama-sama orang kata, orang yang masuk Diva Kurus tu bersedekah duit bersama-sama kan. Ambil daripada mereka punya bayaran untuk masuk Diva Kurus tu. Lagu tu lah cerita dia. Masak apa? Masak bihun goreng je hari ni dengan semua sayuran dalam ni. Tak ada apa-apa. So hari ni gabungan fiber dan fiber dan kompleks carb sahaja. Tauk pi semua puh dalam tu. Buah tomato, buah segala jenis sayuran, bawang dengan apa? Dengan apa nama tadi? Bawang putih, bawang merah, bukan bawang merah, saya pakai bawang Holland tu kan. Buh, kita tu belah sini slow lah. Aku heran semua pasal kau tak tahu rimat. Buka main belah ni pula. Buka, buka, buka. Okay, so hari ni Zumba 5:30. Dan malam ni kami ada presentation kami, webinar kami dekat kami punya Zoom. Kita buka pada semua. Kalau siapa nak tahu macam mana nak jadi business partner kami, work from home, yang ada jiwa entrepreneur, businessman, nak businessman lah, yang rasa nak buat business kan. Boleh mai dengar-dengar dalam industri kesihatan dan juga kecergasan. Mak pak mentua kami ada lagi, depa balik Sabtu ni. Depa balik Sabtu ni dapat flight balik dah. Nak balik pun haru juga, duk emosi kat sini. Yalah, nanti depa rindu kan, nak balik pun depa risau juga, tak tahu apa cerita kat sana. On the way tu tak tahu apa cerita. Ni dah orang tua kan, so pick up lebih sikit. So kita dalam pada busy ni, of course lah, ada je lah yang terentak hati. Biasa lah tu, bila dah lama sangat bersama-sama memang macam tu. Ganahnya masak mak-mak memang lagu tu. Habis tu nak masak lagu mana? Nak lembut-lembut sekali lagi satu rumah makan macam 12 malam, tahu tak? Masak ganah lah apalah. Ada je nak komen orang punya behavior kan. Lantak pergi kat orang lah, orang nak masak lagu mana. Awak cek, cek masak ambil masa apa jam? Cek dah kahwin lagi? Kalau jenis lemah lembut tu tak nak kata apa. Kami memang laju buat kerja. Kami tak boleh lambat-lambat sebab kita ada kerja lain kita nak ikan. Anak 4 cek. Laki seorang lah, tak apa. Mak buat mentua pun ada. Risak lagi ada kerja lain lagi. So nak kena laju-laju. Tak faham buat kerja ganas gimana. Ganas pasal apa? Aku rimas lah orang suka tegur-tegur ni. Tak faham kami lah.
Jangan nak control hidup orang. Orang karakter orang lagu mana ke apa, jangan nak control. Kecuali orang tu buat salah, kena tegur. Ini duk main duk kata buat ganas lah apa dah karakter lagu tu nak buat macam mana. You all yang tak ganas tak apalah, baguslah kan ah. Macam tu duk main ganas pula dah. Kami pun masak jenis ganas. Kita mak-mak main lagu tu. Yati weh, aku geram orang lagu ni kan. Kenapa tak buat zumba kat IG ada hari ni pukul 5:30 petang. So kami buat masak lagu ni je. Sayang semua tau pergi tahun tu. Lepas tu masak je. Waalaikumsalam tu. Sebelah lalu. Okay, tahu jadi apa tu lah. So ramai lah yang message kami, yang bercerita, yang husband tinggalkan dia pun untuk perempuan lain apa semua. Macam mana kami lebih kuat, macam mana kami boleh handle. Pertamanya kami dulu, kami tinggal lelaki kami. Kami tinggalkan. So kan, yang tinggalkan pun memanglah akan rasa perik juga. Sebab kita pun dalam keadaan yang tu juga kan. So alamak lari kat ni. Hai Malabari Princess. Ha, okay. So kita pun dalam keadaan tu, of course lah kita pun rasa sedih juga apa semua. Tapi kita yang tinggalkan ni kurang sikit rasa berat tu kan. Sebab kita nak keluar daripada relationship tu. Tapi kami faham lah ramai orang yang ditinggalkan ni, dia memang sedih lah. So especially kita perempuan. Perempuan yang ditinggalkan, lelaki yang kena tinggal tu tak apa. Nurul umur berapa? Nurul 43 tahun ni. Bulan depan kami 43 dah. So so ramai yang tanya macam mana nak kuat dan sebagainya. Kena fokus lah nak buat macam mana. Tengok muhasabah dia lagi. Kalau ada salah apa yang buat tu betulkan. Kena move forward lah. Orang tak mau kat kita tu dah lah, tak apa lah. Mesti ada sebab pasal apa berlakunya sesuatu perpisahan. Tetapi lelaki yang meninggalkan ni selalunya lelaki yang tidak bertanggungjawab lah. Ataupun dia marah kat kita di atas satu perbuatan ataupun satu perkara yang dah memang berlaku lama kan. Ha, macam tu. So kita tak tahu lah benda ni. Tengok dalam perhubungan kita. Nak jadi kuat kena berserah, kena redha pada Allah Ta'ala. Kena cakap kata pasal apa aku kena tinggal. Mesti ada sebab, ada salah yang aku buat dalam hubungan. Bila dah jadi laki bini ni, duduk serumah ni dah lain, tak tak? Haa, mula semua keluar benda itu. Ini ada yang benda kita buat salah, kita duduk kerah. Komunikasi paling penting. Kami alhamdulillah lah. Adalah juga dalam terentak hati dengan laki. Tapi laki tu dia tahulah nak handle. Dia kata, baiklah laki kami jenis cakap kan. Alhamdulillah lah. Kita ni perempuan selalu kan, kita pun ada ego kita juga kan. So kena sentiasa berkomunikasi lah dalam hubungan. Kami kesian lah nak kata orang duk mengadu macam tu macam ni kan. Rugi kita susun cantik baik-baik dia. Tak pernah pakai braces. Memang dia lagu ni. Cewa. Alhamdulillah. Jaga gigi. Mana tak tahu aku punya. Oh dah guna habis dah itu. Ini tak ada dah lah. Kami punya tu. Apa? Vegetable stock. She want to sleep. I give milk that doesn't come. 4 scoop only that one. 7? Ha, 4 only. It's because big one. This one because for more 1-3 years. Tukar susu Isabella. Pertiga lauk dia pun masuk. Cik Asri kata isteri-isteri biasa masak laju. Ha, memang kena biasa macam tu lah. Cik Asri, sat lagi tak dan semua benda. Sat lagi laki lapak, mak mentua lapak, sat lagi haru. Tak boleh. Kan? Kita memang kena laju-laju. Tak boleh buat apa. This one live. Cik tengok tau. Apa dia ni buat tangan ni ni? This is sweet. So the milk is sweet because vanilla. Anak dara pun main, nak bara lapak dah nampak. Kalau tak laju kan dah boleh. Nampak dia main. Pegang sat telefon kat mama senang. Anak dara lapak dah, dia main laju tang ni, main tengok. Dia main haru tang ni tengok. Kami gabungan apa hang tengok. Lebuh semua sumbat pisang tu. Bagi dia lembut sat. Ada sayur sawi, sat bak choy ada. Sayur apa? Sayur sawi dan bak choy. Sibuk lah. Dia tak reti cakap Penang budak ni. Lepas tu kami campur dengan apa tu?
Kobis. Kobis butang tu bagi dia lembut, sat. Ni tak tahulah ni ikut kepala sendiri. Lada hitam, serbuk, garlic. Lada apa lagi nak bubuh? Aduh. Onion powder ada. Bubuh semua yang bagi rasa sedap tu bubuh. Tahu je semua bubuh tahu tu. Janji boleh makan tak miss soru. Ah, lagu tu. Sat, sayur hijau, sayur hijau. Sayur hijau, tak rasa pergi. Anak dara baru nak main dah. Anak dara ada kerja tadi. Cewa, anak dara ada kerja tadi. Anak dara ada apa? Kena setkan meeting untuk kelas, lecturer tak pandai. Oh ya? Hmm. Lecturer tak pandai? Bukan lecturer, dia staff. Dia tak tahu nak ni, online, semua online kan sekarang kan. So, dia old school a bit, so I helped him just now. Oh, very good. Okay, ni fresh vegetable daripada Canberra Highland. Terima kasih Datin Ida. Rajin kan hantar makanan kan? Mak kami dulu. Sedap tak tahu siapa sebut. Mak kami dulu kalau sayok pun lagu ni lah. Ni nak buat kerja ganas ni. Mak tunjuk. Mana tadi siapa tegur aku buat kerja ganas? Amboi. Kalau duk terketik lendik kat dapur tak makan lah semua anak ke laki ke mak buat bentuk tak makan. Tak faham sungguh lah. Kami tak suka orang yang suka kawai orang lain. Kecuali yang perlu ditegur untuk esok. Suka nak kawai. Hang awak kurus sangat. Hang awak gemuk sangat. Hang awak lagu tu. Hang awak lagu ni. Ni diri sendiri tu tengok tak? Cik awak lagu tu. Gerah pula aku kan? Dah lah baru lepas pirik. Emosi banyak terganggu pula ni. Kayu layan, kayu. Apa lagi soalan kat Sui tu? Kak Nurul Maila Ipoh berkena nasi ganja. Oi, boleh merentas negeri dah tau. Tapi kami tak mau pi. Kami lagi sibuk lah ni kerja online ke tak? Sebab apa, semuanya online lah ni. Sebab tak semua orang masih berani perlu. Tak semua orang berani perlu. Nampak? Sana? I'm looking for my grasshopper everywhere. Grasshopper? Hi. Ni budak ni nak bela grasshopper. Aku tak faham nak bela grasshopper. Hey, why you kick mama? Hey. See everybody looking at you, you kick mama like that. Siapa anak jantan yang lagu tu atau? Tak tahulah apa dia suka nak bungkok mak dia. Suka nak tendang. Tak faham budak ni. I want to have grasshopper, Nana. My favorite is grasshopper. Okay. So, tu je lah nak habak. Hari ni Zumba 5:30. Lepas tu kalau siapa nak tahu opportunity meeting baja kat rumah, my DM kami, kami bagi link Zoom kami malam ni. Dan untuk yang nak tahu Zumba hari Sabtu ni, kami bagi link juga secara personal. Kena DM kami, bagi phone number, nama penuh. Kami masukkan dalam grup Zumba kami. Yang tu hari, yang hari Sabtu tu tak buat live kat IG dah. Hari ni 5:30 live kat IG tapi 20 minit saja. Okay, tu je. Bye.